Definisi merdeka buat Abang Ridho apa? Merdeka dapat pendidikan, okay. Merdeka berpikir. Gitu. Oke, okay, itu definisi merdeka ya. Kalau Bang Ivan? Ya, bebas berpendapat, bebas mengekspresikan, tapi dengan catatan bertanggung jawab semua. Bertanggung jawab, siap. Ya, itu dia. Siap. Orang. Oke, yang pasti emang merdeka itu memiliki arti berbeda bagi setiap orang. Tapi yang paling penting dan yang paling sesuai dengan kondisi saat ini adalah mudah-mudahan nih kita secepatnya bisa merdeka dari pandemi COVID-19. Nih, saya mau tanya ke Abang Kakak dulu. Gimana sih cara kita supaya benar-benar bisa merdeka dari pandemi, Bang? Vaksinasi. Itu dia benar ya? Iya, salah satu tuh ya. Uh-huh. Vaksinasi, jadi yang belum vaksin. Buruan ya? Iyalah. Kalau Abang Bim-Bim? Gimana, prokes Bang? Sakit hati. Walaupun sakit hati, tapi protokol kesehatan harus dijaga ketat. Iya. Tapi sakit hatinya gimana? Soalnya terbatas kan semua. Harus jaga jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan melulu. Kan dulu iya, kita gak begitu, tapi mau gak mau. Iya, dunia berubah, kita harus prokes 5M itu dijaga. Siap. Kalau gue sendiri, merdeka itu bisa jalan-jalan kemanapun yang gue mau sih, Bang. Karena kan destinasi wisata di Indonesia tuh gokil banget gitu. Itu yang gue juga sama slang nih kangenin. Uh-huh. Kita datang ke daerah-daerah, kita keliling, kita silaturahim ke mereka semuanya. Karena kita juga kangen, teman-teman Vue Lovers juga kangen, kita juga bener. Kangen. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup, program magang, penyaluran dunia kerja, online scholarship competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh.